Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita terhindar dari firqah-firqah Islam yang menyimpang? Kita segala pemikiran yang datang sekarang yang kita dengar harus kita timbang dengan syariat. Nabi sudah jelaskan tadi, fa innahu mayya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Bagaimana jalan keluar? Nabi sampaikan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutlah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Ada pemikiran, beginikah pemikiran Nabi, beginikah pemikiran sahabat, kalau enggak kita tinggalkan. Ada ibadah, beginikah Nabi dulu beribadah, beginikah para sahabat dulu beribadah, enggak, tinggalkan. Ya. Selama tidak ada contohnya, baik dalam masalah amal maupun akidah, apalagi makanannya kita tinggalkan. Kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Saya katakan masalah ibadah, masalah keyakinan, tidak perlu kita spekulasi, yang jelas-jelas saja. Yang jelas-jelas saja ada dalil, yang tidak ada dalilnya enggak usah kita ikut-ikutan. Apalagi ibadah tersebut karya orang sekarang, repot. Ini ibadah enggak ada zaman dahulu. Zaman Nabi tidak mengerjakannya, para sahabat tidak mengerjakannya, tahu-tahu zaman sekarang jadi wajib. Kok bisa jadi wajib? Zaman sekarang jadi sunnah, kok bisa jadi sunnah zaman dahulu tidak pernah dikerjakan? Maka kita berhati-hati, caranya mudah. Alhamdulillah Nabi kasih jalan keluar. Ikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Tinggalkan.